Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Kamu atau aku gurunya? Sekarang kamu pel semua lantai lapangan ini. Pak Ical. Iya, Bu. Tolong siapkan alat-alat pelnya. Tetapi cepat sekarang. Baik, 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 Bu Siska. Ini saatnya aku kerjain si cewek ganjen. Gue mau cabut dulu, mumpung gak ada gurunya. Gue mau besuk si Rina di rumahnya. Eh, tar dulu, Dok. Bukannya Rina gak mau dibesuk sama lo? Iya, Dok. Perasaan gue kagak enak nih. Dok, kenapa sih, Dok? Madol-madol segala. Kamu kan gak biasa kayak gitu, Dok. Mendingan kamu belain si Meme yang lagi dihukum sama Bu Siska. Iya, Dok. Iya, Dok. Betul. Eh, si Meme kan udah ada Roni. Ngapain lagi gue bela-belain? Loh, Dok. Jangan gitu dong, Dok. Gitu-gitu kan dia pernah deket sama kamu. Benar juga, Dok. Lagi pula, kamu kan pernah dikawin gantung sama Meme. Iya, Dok. Kata bapakku. Alah, udah diem lo. Gontang gantung, tahu apa sih lo? Lo cabut lu ah. Eh, Dok. Tar dulu, Dok. Lo mesti sabar dulu, Dok. Ngapain sih lo madol? Ntar kalau guru nanya, gue mesti jawab apa? Lo kan gak biasanya madol kayak gini, Dok. Iya, Dok. Iya, Dok. Jangan emosi, Dok. Sorry nih, kali ini masalahnya lain. Eh, gue titip tas gue. Cabut gue, Dok. Kacau tuh anak. Rabe nih. Kita ngomong apa nih sama Bu Siska? Tau gue. Ngerti nih. Lu juga lu. Hei, Ron. Ada apa sih kok buru-buru? Bukan urusan lu. Tunggu. Lo mau tau gak? Cewek lo si Mei, anak hasil selingkuhan, lagi ngejalanin hukuman dari Bu Siska di lapangan. Bu Siska? Eh, kamu bisa ngepel gak sih? Ngepel aja kakak, pecus! Itu gak adil, Bu. Saya gak seharusnya diperlakukan kayak begini. Hah? Apa kamu mau saya kasih hukuman yang lebih berat lagi? Coba ganteng, kamu mau nolongin cewek ganjen ini? Hei, tolong, siapapun lu, makhluk apapun lu, keluar dari tubuh Siska. Cowok ganteng, aku tidak akan keluar dari tubuh ini. Dan aku akan terus menyiksa cewek ganjen ini. Sampai kamu mengatakan kalau kamu suka sama aku. Baik, baik. Kalau itu mau lu, Jovanka. Kok saya ada di sini? Meme? Roni? Aduh, Tante. Rina lemes, Tante. Rina lapar, Tante. Rina mau makan. Oh, lapar? Mau makan? Tante sakit, Tante. Tante sakit, Tante. Tante sakit, Tante.
kamu. Lagi takut. Kamu pikir lagi. Sebelum ujian kamu selesai, kamu boleh makan. Diam kamu. Masuk kamu. Diam kamu. Awas kalau kamu berani keluar. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Kamu yang kemarin nganterin Rina pulang kan? Iya Tante. Ada apa datang ke sini? Saya mau ketemu sama Rina. Saya dengar Rina lagi sakit Tante katanya. Iya. Rina memang sedang sakit. Sakitnya parah sekali. Udah dibawa ke dokter belum Tante? Belum. Kenapa Tante? Kamu pikir ke dokter tidak pakai uang? Tante sudah bicara dengan dokter. Dan kata dokter harus ada uang 1 juta rupiah. Untuk pengobatan Rina sampai dia sembuh. Tapi setahu saya nih Tante, ke dokter kan enggak sampai 1 juta Tante. Itu kalau sakit flu. Tapi kan tadi saya sudah bilang kalau Rina sakitnya parah. Saya boleh ketemu sama Rina, Tante? Untuk apa? Saya mau... Oh, kamu mau membantu Rina, kan? Maksud saya... Kamu pacar Rina, kan? Iya, Tante. Bagus. Kamu punya uang 1 juta? Uang sebanyak itu Tante. Tapi saya bisa. Kalau kamu memang sayang sama Rina, sekarang kamu pergi dan bawa uang 1 juta. Biar Tante yang bawa Rina ke dokter. Tapi Tante. Tapi apa lagi? Enggak. Ya sudah. Iya, saya balik dulu ke rumah. Ntar saya balik lagi kemari. Iya, saya tunggu. Iya. Permisi Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Mata duitan banget tuh Tante. Masa berobat. Tak duit 1 juta. Mangi sakitnya sakit apaan? Bagaimana gue dapetnya? Berapa ini? Siska pasti pertama meniup lilin dari kue yang aku berikan. Dan ini berarti Ibu Siska menjadi milikku. Tapi feeling saya berbicara bahwa Ibu Siska akan meniup lilin dari kue yang saya beli. Bah. Dan itu berarti Ibu Siska my. Semuanya boleh berangan-angan. Tapi lihat posisi kue ulang tahun saya punya. Pertama kali yang dilihat Bu Siska berarti... Bu Siska akan menjadi Nyonya Komar. Wah, tidak mungkin, tidak mungkin. Banyak umurnya. Tiup lilinnya. Ini dulu. Sekarang. Ini yang pertama.
gimana sih? Parli! Hari ini memang saya mau merayakan hari ulang tahun saya. Sekaligus saya ingin memperkenalkan tunangan saya. Apa bu? Saya juga ingin memperkenalkan tunangan saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Terima kasih sayang. Bapak-bapak, perkenalkan, ini tunangan saya. Wah, banyak juga kue ulang tahunnya. Ini kue hari ulang tahun saya. Hari ini juga saya berulang tahun. Ayo mari cium. Ulang tahun ini. Selamat tahun. Bilang kalau teman kamu ada yang ulang tahun juga? Iya, mereka... Bang Rohim itu udah nyebarin garam belum? Dari dukun, buat menangkal santet. Udah. Terus apa kata dukunnya? Siapa yang bikin siri, dok? Kata dukun itu sih, dia bilang perempuan, dak. Perempuan? Benar kan ayah bilang itu pasti si Yohana. Gara-gara abang sih. Iya kan. Jadi ngungkit-ngungkit itu lagi kan. Dak, dukun itu kagak nyebutin tuh nama perempuan. Kagak, dak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Kamu udah pulang sih jam segini. Lu mandul pasti gak sekolah ya lu ya. Ini soalnya Ridho ada perlu sama nyamo babe. Perlu apaan lo? Ininya Ridho mau pinjem duit. 1 juta. 1 juta? Yaudah, 1 juta. Gile lo, dok. Itu kan duit bukan sedikit tuh. Itu gede, dok. Yaudah lo. Ngarang aja lo. Buat apa? Si Rina sakitnya, B. Kasian. Dia perlu duit buat berobat. Rina siapa? Masanya lupa sih. Yang waktu malam kemari. Yang putih anaknya. Oh, yang putih, imut-imut, lucu itu ya? Iya. Oh, dia demenan lu kan? Iya. Kira-kira begitu dah. Oh, jadi itu demenan lu. Wah, babe seneng deh. Ya dok, daripada pacaran sama Meme, ya kan? Yang kerjanya cuma marah-marah melulu, ya kan? Mendingan sama dia, ya? Babenya juga udah kagak bener tuh, dok. Iya, udah gitu budak lagi. tunggu. Ngomong-ngomong, sakit apaan dia? Sakitnya sih, Ridho belum tahu. Tapi kelihatannya parah banget. Waduh, kasihan. Dok. Bener nih sakit. Bener, Be. Swear, wer-kewer-kewer. Abang! Apa-apaan sih pakai curiga sama Ridho? Aye lebih percaya sama Ridho daripada sama abang, tukang bohong. Tunggu ya sayang ya, ambil duit dulu ya. Iya, ya. Be. Kabar, Be. Baik. Lo apa kabar? Baik. Kasihan si Rina. Atit. Atit kali. Eh? Atit sekali. Iya. Atate. Pikirin pop.
bebalis, bebalis. Ayo tunjukin sama mama. Siap, gerak. Maju, jalan. Satu. Kakiku lupang. Hah? Dua. Kaki kanan kurpang. Hah? Tiga. Tangan kurpang. Ayah, jong. Tarik nafas. Kali tengah-tengah. Pantes kudu lu malah lu baris-baris begitu ah. Coba yang lain ah. Siap. Krak. Balik kanan. Krak. Satu. Dua. Bagus aja. Maju jalan. Kiri ke depan. Kaki kanan. Ini gara-gara koko jiko ah. Tidak, kalau koko cipua pergi, ninggalin. Gimana? Sudah ada uangnya? Udah, Tante. 7 juta. Bagus. Kamu memang pacar yang baik. Tante, kita bawa ke dokter ya. Mumpung saya bawa mobil. Gak usah. Biar nanti Tante yang bawa dia ke dokter. Sekarang kamu temuin Rina. Ayo ikut Tante. Rina, ini pacar kamu datang. Tante. Hai, Rina. Hai. Rina. Sorry, Rina. Kalau gue nekat datang kemari. Nggak apa-apa. Tapi semestinya lo nggak perlu datang ke sini, Do. Gue harus datang ke sini, Rin. Lo kan lagi sakit. Nih, lihat. Badan lo panas gini. Lo mesti ke dokter. Barusan gue udah kasih duit 1 juta ke tante lo buat biaya lo berobat. Seharusnya lo gak perlu ngelakuin itu, Dok. Walaupun gue sakit, gue bisa sembuh sendiri. Gue gak mau ngerepotin lo. Rin, lo kenapa sih? Niat baik gue, lo tolak terus. Hah? Sekarang lo udah tahu kan keadaan gue? Gue mohon, lo jangan cerita ke teman-teman, Dok. Gue belum tahu semuanya, Rin. Pengen tahu banyak tentang lo. Gue seneng banget lo perhatian sama gue. Tapi gue mohon lo gak usah kemarin lagi. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani!